Mudik menjadi salah satu tradisi orang Indonesia untuk merayakan hari Lebaran di kampung halaman agar bisa berkumpul bersama keluarga besar. Tradisi tahunan ini cukup banyak menguras energi karena perjalanan mudik biasanya ditempuh dalam waktu yang cukup panjang dan kondisi lalu lintas yang mengalami kemacetan. Pemudik seringkali merasa kelelahan dan dehidrasi karena mayoritas pemudik masih menjalani ibadah puasa dan juga kondisi cuaca yang tak menentu. Sangat penting bagi para pemudik untuk memastikan kondisi tubuh tetap fit selama di perjalanan, terutama mereka yang mudik menggunakan jalur darat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah ini, Dr. Santi dari perusahaan Kompas Gramedia akan menjelaskan tips apa saja yang bisa dilakukan para pemudik agar menjaga kebugaran tubuh selama dalam perjalanan.